Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aceng Usman Fusairi, pimpinan Pondok Pesantren Al Mukarramah. Pondok Pesantren Al-Mukarramah ini didirikan oleh Syaikhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Iyad pada tahun 1948. Kajian-kajian ilmu yang kami pelajari di Pondok Pesantren Al-Mukarramah ini adalah diambil dari kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik sebagai referensi sumber ilmu yang kami pelajari, di antaranya ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tauhid, ilmu usul fikih, dan bahkan dilengkapi dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Di samping itu, kami menyediakan majlis ta'lim dan ekstrakurikuler di pondok pesantren yang kami asuh. Di antaranya kami memberikan kegiatan pembelajaran seperti program kecakapan kerja, seperti pertanian, mesin jahit, dan komputer. Selain pembelajaran ilmu agama di pondok pesantren ini, supaya lebih menunjang untuk para santri, kami membuat perusahaan di pondok ini, yaitu membuat perusahaan pertanian kopi. Kenapa kopi? Karena kami memilih pertanian ini karena di lingkungan pondok pesantren ini masyarakatnya adalah petani semua, dengan tujuan supaya para santri biasa ketika mereka sudah turun di lingkungan masyarakat masing-masing, mereka akan tahu bagaimana untuk menerapkan pertanian, untuk menerapkan kehidupan, untuk membekali kehidupan yang akan datang ketika para santri sudah pulang dari pondok pesantren. Dengan mindset perusahaan, awal yang harus dimiliki oleh para santri yaitu memiliki pemikiran yang positif. Dengan berpikir positif, para santri dapat membentuk kepercayaan diri serta dapat mengetahui kualitas dari para santri untuk membangun sebuah motivasi agar menjadi para santri dapat berkembang. Nilai-nilai keagamaan yang harus diutamakan dalam perjualan oleh para santri yaitu hasil produknya, maka kami dianjurkan kepada para santri yaitu untuk bisa berlaku jujur. Demikian perkenalan kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.